Masyarakat kami tertinggal di masa ini. Bagaimana juga sebagai konsumen web tipe yang sudah membeli web tipe dari seller kami, kami ucapkan terima kasih. Mana ni ada gede ke? Banyak ke? Tanya ni tak dingin air tak situ. Iya kan? Kan untuk jangan. Enak pak? Dingin enak. Jadi saya gantung. Jalan laskar pelangi. Kujai nak banyak air, boleh ya? Kujai se. Kahel, siapa? Kahel banyak pesintak. Oh, boleh lah. Jalan empat, buku dari Ben Empress, sintak. Oh, ya lah. Mangga. Ini raga jam ada. Toko ada. Dah tu jam sudah. Di Tuman, BM Store, depan Semang 1, Taman Kota Mangga. Hai, Kejai. Bagaimana Kejai? Mati gede-gede, Jai. Lagi kemari pula ya. Boleh lah Kejai kau. Kau ni memang. Bolehlah jadi kau nih. Yang ada pakaian lah kalian kau nih. Ya, terancam pula senang takut orang. Sembarang-barang. Bukan sembarang-barang aja kalian kau nih. Ya, lihat gede-gede yang ketambah. Bolehlah. Bocor sedikit. Oh gitu ya. Ini kok kau nih? Hei, dingin. Mak, kok dingin. Lah kering-kering. Lah kering-kering. Ganti wawa. 500.000 ni 700.000. Kenapa? Mancing harga. Ya. Mending apa si buruk kita. Gila. Suaminya ada banyak dan panda, ada bagus lopek, ada bunga elon, ada mangan cipta, ada kecom, ada bunga jago dan ada. Di mana kena? Apa mana kena? Iya enggak. Dan ajalah. Lagi juga yang sudah sama sih ada ini, kemudian ada bang laut dan ada juga bang itu, ada juga mama juga. Langsung ada bang laut tu ya. Nen. Ada bang laut tu ya. Semoga juga buat Pak Lena. Jauh. Sudah absen juga. Baik, empat informasi akan saya rabasi bagikan kepada penonton semua dan satu lagu untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ini dia barisan cari kot. Dapat ke mah? Tak cabut, tak jangkar. Anyun, jadi ke tengah sikit ya. Jauh dari Anin pula dah dapat naik. Kiri. Boleh lah kau Nenin. No problem. Pingat masalah naik ke perahu kalian. Ya lincah lah kalian. Kejai, kejai. Gede-gede ya. Den, hah? Kejai. Awak dah lama lagi eh. Aku rasa anu ni. Orang bukan udang ni ni kalau ah. Terlalu gelap tak. Telah berapa perahu ramai kan? Eh.
Tenggarian ke pari ya, Teh? Nanggarian pari ya. Soal ada dalam nak. Gampang, cubit setong. Yee, cubit gede, saya nggak dapat toh. Wah, ada sih kok. Ada gak? Ada yang gede. Ada yang tadi. Ah, kau nekat nih. Iya, oh sama kau. Kenapa deh? Nok gede benar, ini nado. Selibar tanguk itu ada rasa aku. Itulah, deras lari ya, mendalam. Jangan balik ya, Pak. Okey, ya, kita balik ya. Okey. Oh, lu mudah itu. Biarlah, dulu pegawai lah, Dok. Nah, itu anu Mbak Biak, gigi ngula anu tu. Ibe peti tu. Balik ini ke balok. Belum. Belum ya. Oh. Iyalah. Cucu saya pandai dia lah beri cucu. Nen. Ini beragak-agak ngelarin gaso nen. Suruh kaki gaso sana. Oh, kacau. Danan kan kaki lah gaso. Festival budaya Natak Gerang Multim digelar 3 hari. Makan guys, melampur lagi guys. Makan lagi. Nasi goreng lah. Aduh buat kadut aku tak belum sempat ganti ya. Bupati Bengkulu Urhanuddin mengapresiasi festival Nepak Gerang yang merupakan festival budaya Desa Lalan sebagai upaya untuk mengembangkan dan menggali potensi kebudayaan terutama potensi budaya Hadra Kabupaten Nurdin. Saya apresiasi gelarnya Festival Nepak Gerang yang juga merupakan percontohan yang baik bagi desa-desa di Kabupaten Nurdin untuk mengembangkan potensi desanya dalam bidang kebudayaan, kata Burhanuddin yang akrab disapa Aang saat membuka Festival Nepak Gerang di Pantai Nur Melambai Desa Lalang pada hari Jumat tanggal 22/9/2022. Dalam Festival Budaya Nepak Gerang yang berlangsung 3 hari dari tanggal 22 hingga tanggal 24 September 2023 ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung Pezi Potong Seja. Sarang selaku Kepala Desa Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung, Camat Manggar Heri Susanto, Kades Lalang Muhammad dan undangan lainnya. Menjelaskan dengan semakin meningkatnya eksistensi pertunjukan budaya masyarakat tentunya akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat terutama pada UMKM yang ada di Kabupaten Belitung. Festival Nepak Gerang ini haruslah kita maknai sebagai